tanggahan mana mungkin sakit sehat atau tidak gitu. Mangga. Oke teman-teman, kembali lagi masih bersama Udin TV Siswanto. Kali ini kita akan bagaimana pancaran HT pakai stick, menambah pancaran HT ya pakai stick supaya pancaran kita lebih jauh. Nah caranya kita menambahkan kawat baik email atau tembaga atau kawat sepanjang 45 cm. Kita jepitkan saja di body antena ya, di negatif antena. Itu secara otomatis pancaran kita semakin menjauh dan daya risi menambah. Itu teman-teman. Dan saya udah uji coba di lantai 2 itu pakai stick 1 meter. Gitu, pakai stick 1 meter dan pancarannya alhamdulillah bisa nyampe Cianjur gitu. Ya minimal 30 km atau sampai 50 km. Dan saya udah coba dari Cimahi ke Cicaheum, Cimahi ke Jatinangor, Cimahi sampai Cimahi Cianjur. Itu pakai stick 1 meter dan ditambah kawat 45 cm ya. Itu teman-teman. Jadi kalau kita lagi darurat, kita bisa mencobanya dengan menambahkan ground atau radial kawat 45 cm. Tinggal dijepit aja pakai capit buaya ya untuk sementara. Itu kan kalau kita darurat di lapangan, jadi pancarannya tetap jauh ya. Walaupun kita pakai stick dengan HT 5 watt, pancaran kita bisa jauh. Oke, buat teman-teman silakan mencoba ya. Mencoba dengan kita menambahkan 45 cm kawat dan insya Allah pancarannya semakin jauh dan daya risipnya meningkat. Gitu teman-teman, mudah-mudahan teman-teman mencobanya sebagai antena darurat di lapangan atau kita dimanapun berada, kita bisa mempunyai pancaran yang maksimal sejauh mata memandang ya teman-teman. Catatan baterainya masih full ya, baterainya tidak ngedrop, jadi HT-nya benar-benar 5 watt tapi pancarannya 50